خديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وعيشة ذات الجمال أم الكمال إما ببنت عمران أم عيسى لم تزل رحمة وبآسية من أسبحت من كل هول سالمة يا الله يا الله بها يا الله الخان وبحق جبريل الأمين على الصحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحشر يوم الطامة يا الله يا الله بحسن الخاتم وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاصمة بهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة ألطف والمسلمين من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين من كل لعين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وعليهم يا ربنا منك السلام الدائمة ثم الصلاة على النبي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة والآل والصحب الذين هم هداة الأمة والتابعين وتابعيهم هم منابع رحمة يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الحمد لله kita sampai saat ini dikasih hidayah dan dikasih kemampuan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan untuk belajar mujahadah. Ya, belajar mujahadah. Dan riyadhah melatih diri agar kuat di dalam ibadah kepada Allah, agar gagah. Ini harus dilatih. Tidak langsung hati itu bisa kuat, tidak langsung, ya kan, akal bisa kuat, tidak langsung juga fisik kuat, kecuali melalui riyadhah, olahraga, kan? Ada olahraga, lalu olah hati, olah akal, diolah, artinya dilatih, raganya dilatih, hatinya dilatih, akalnya dilatih. Olahraga, raganya saja yang dilatih, tapi tidak diolah jiwanya. Jiwanya rapuh, badan kekar, jiwa rapuh, mental tempe, ya, badan baja, mental tempe nantinya. Akal juga harus diolah, harus dilatih, ya. Ada orang yang dikasih anugerah oleh Allah, dari awalnya sudah dikasih kekuatan, akalnya sudah dikasih cerdas dari awal, daya tangkapnya kuat. Ya alhamdulillah. Ya. Ada orang yang fisiknya dari awalnya kuat. Nah, namun yang kuat juga tentu ada batasan kekuatan. Untuk supaya lebih kuat tentu perlu latihan. Ya. Perlu olahan. Nah. Apalagi yang umumnya, kan? Umumnya ya biasa-biasa standar umumnya. Fisik standar, kekuatan hati, kekuatan akal umumnya begitu ya. Kalau ingin kuat harus di riyadhah, dilatih. Kalau dilatih, lihat yang melatih fisik, olahragawan, kan? Ya, karena dilatih. Bahkan kalau dilatih itu bisa menghasilkan keluar biasaan, artinya luar dari kebiasaan umum, luar dari kekuatan umum. Begitu pula hati batiniah, ya, kalau dilatih ini bisa jadi luar biasa. Ketika diterpa itu, diterpa ini, ya,
badai-badai permasalahan hidup ketika menerjang jiwa. Nah, jiwa ini laksana gunung yang sangat besar, kokoh, gitu kan? Kuat. Meskipun tsunami datang, gunung tidak tumbang. Nah, itu jiwanya para kekasih Allah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Nah, lalu jiwanya para wali-wali Allah. Jiwanya para wali-wali Allah seperti itu. Seperti gunung-gunung yang besar, menjulang tinggi, kokoh dan kuat. Jadi meskipun ada badai, meskipun ada puting beliung, dan sehebat apapun enggak copot itu gunung. Paling yang rusak yang dikit-dikitlah pohon-pohonannya yang rusak, kan? Begitu datang tsunami, nah, gunung itu enggak pernah kita dengar ada gunung tumbang. Yang tumbang apanya? Nah, pohonnya. Itulah jiwa-jiwa orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Memang kalau jiwa ingin kuat itu tidak ada caranya kecuali meriadhah jiwa agar ta'alluq kepada Allah kuat. Agar ya, ta'alluq. Apa ta'alluq? Agar nyantel terus kepada Allah dengan kuat. Karena Allah maha kuasa, zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Ketika hati bisa ta'alluq kepada zat yang maha sempurna, maka hati ini akan mendapatkan aliran. Again, aliran daripada rahasia-rahasia sifat-sifat ilahiyah, rahasia-rahasia anwar, asrar dari sifat-sifat ketuhanan. Allah Maha Al-Qadir, yang maha kuasa. Maka asrar, rahasia dari sifat kudratnya Allah akan mengalir, gitu kan, ke dalam jiwa orang yang hatinya, yang jiwanya ta'alluq kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, hingga jiwanya mendapatkan kekuatan yang luar daripada kebiasaan. Fahami oleh kita. Bahkan hingga kekuatan tersebut, ya, dari sifat kekuatannya Allah yang tak terbatas, Allah Al-Quwi yang maha kuat, ya, Allah Al-Jalil, ya, Al-Aziz, Allah yang maha gagah juga. Nah, ini asrarnya bukan hanya mengalir kepada jiwa saja, tapi asrar ini bisa mengalir kepada jasad, ya. Ruhaninya kuat, gagah, perkasa, ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tidak bisa terombang-ambing dengan apapun, tidak bisa tumbang dengan badai-badai dalam permasalahan hidup. Jasadnya pun juga, kan, sama akan teraliri asrar-asrar ilahiyah. Sehingga di jasad
orang-orang yang hatinya ta'alluq kepada Allah, ada asrar ya ilahiyah, ada rahasia-rahasia ilahi, aliran daripada sifat-sifat Allah jalla jalaluhu wahda. Ya. Ini dari kuatnya ta'alluqnya hati. Ketika ta'alluq hati ini lalu dibarengi dengan mujahadahnya jasad, riyadhah jasad di dalam ibadah kepada Allah, bibir terus banyak wirid ya, mewiridkan asma-asma Allah. Badan gerak terus ya, dipakai sholat, jalan sana sini mencari ilmu, mendakwahkan, mengajarkan ilmu, berdakwah kepada yang lain, kepada Allah jalla jalaluhu wahda, yakni ngajak yang lain kepada Allah ya, dipakai gerak terus. Insyaallah mata dipakai melihat Al-Quran, mata dipakai melihat kepara kekasih Allah, wajah-wajah kekasih Allah, zatiyah kekasih Allah. Mata dipakai melihat ilmu, telinga dipakai mendengar Al-Quran, dipakai mendengar ilmu Allah, dipakai mendengar ya, sabda-sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syarah-syarahnya dan penjabaran-penjabarannya melalui kalimat-kalimat ulama-ulama Allah. Nah, didengar diserap oleh telinga. Terus hati ta'alluq kepada Allah ini bekerja amal. Hati ta'alluq, al-qalbu ya ta'allaq ya? Hati ta'alluq. Nah, badan terus bekerja, riyadhah jasad, dididik jasad ini supaya gagah di dalam ibadah kepada Allah. Sholat terus diperbagus, diperbanyak ya. Perut juga dididik, dilatih saum, insyaallah. Bibir terus diriyadhah ya, mewiridkan Quran ya, mengucapkan warna-warni kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus dan berdoa ya. Apa saja kalimat thayyibah, menceritakan ilmu ya. Kalimat thayyibah termasuk kalimat thayyibah menceritakan para kekasih Allah, manakibnya para kekasih Allah, ini bagian dari kalimat thayyibah ya, kisah-kisahnya para kekasih Allah. Allah 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 Allah. Nah, dididik ya, dididik hati terus dididik untuk apa? Ta'alluq kepada Allah dengan kuat, hubungan dengan Allah yang sangat kuat. Yakni semua perasaan hati ditumpahkan kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Ya. Yakin lalu tawakal kepada Allah, penyandaran.
mahabbah, cinta kepada Allah, ta'zim, pengagungan kepada Allah, ya, dibangun juga rasa rindu kepada Allah jalla jalal wahda, juga rasa takut oleh murka Allah, takut oleh Allah jalla jalal wahda, takut oleh azab Allah, tapi juga hati dididik untuk penuh harapan, ya, kepada kasih sayang Allah, harapan kepada ampunan Allah jalla jalaluhu wahda. Dan juga hati dididik supaya malu oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Dan hati terus dididik supaya mengingat, ya, kepada Allah, mengingat segala kebaikan Allah, kan? Mengingat janji-janji Allah, mengingat ancaman-ancaman Allah, mengingat, hati itu terus bolak-balik seperti itu, mengingat juga firman-firman Allah, ya, mengingat hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Ketika mengingat apa yang diperintahkan, langsung teringat janji-janjinya dan teringat ancaman Allah kalau kita tidak melakukan perintah Allah. Dan juga mengingat larangan Allah, langsung juga teringat kepada ancaman Allah kalau melakukan larangan itu, dan janji-janji Allah kalau menjauhi larangan-larangan. Allah. Dan hati dididik terus, ya, untuk selalu memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah, memohon hidayah, ya, memohon segala kebaikan Allah, anugerah Allah untuk kita, untuk keluarga, untuk semua muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, bahkan memohon hidayah untuk semua orang dan bangsa jin yang belum mendapatkan hidayah, ya. Dan juga memohon rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah bagi kita, bagi keluarga, bagi semua muslimin muslimat. Memohon keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi kita dan semua muslimin muslimat. Nah, jadi hati itu terus, ya, tidak ada hentinya, dididik seperti itu. Jadi tidak ada hati yang ngawur, tidak ada pikiran yang beku, tidak ada. Jadi kosong hati itu gitu, pikiran itu kosong. Begitu bangun tidur, kosong gitu, ya. Kekosongan ini merupakan kerugian yang besar. Kekosongan ini juga akan berefek tumpul. Ingat, kekosongan ini akan berefek nanti lemah, tidak ada kekuatan jiwa ini. Makanya gampang kerasukan setan, gampang kerasukan yang tidak benar itu. Sedikitnya bisa gampang kesurupan. Ada yang gampang kesurupan-kesurupan itu karena hatinya ngawur. Kan? Hatinya ngawur.
Kalau hatinya ta'alluq kepada Allah, semua akan takut. Ya, roh-roh jahat tidak akan berani mendekat. Bangsa setan tidak akan berani masuk ke dalam hati yang hatinya ta'alluq kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Panas terasa oleh mereka itu, panas mereka mendekat kepada hati itu, mau masuk ke hati terbakar panas itu. Bahkan panasnya itu bisa sampai tuh jauh jaraknya, kan? Ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu dikatakan oleh Nabi, Nabi melihatnya, saya melihat Umar, kalau Umar berjalan di bawah setan di mana? Di jalur atas, gitu kan? Kalau Sayyidina Umar berjalan di jalur atas, setan di mana? Di bawah. Artinya boro-boro masuk ke dalam tubuhnya, boro-boro masuk ke dalam hatinya, tidak bisa, tidak bisa. Dekat pun tidak bisa. Ini karena ta'alluqnya hati. Ya. Ini tidak bisa langsung begitu saja. Ini perlu riyadhah, ya, olah jiwa. Ada olah raga, ya, olah akal. Seperti akal ini kalau tidak dididik dengan memahami, ya, awas, kalau tidak dididik dengan memahami, tidak dididik dengan berfikir, tidak dididik dengan tafakur, nanti akalnya tumpul, akalnya lemah. Fahami, ya? Banyak yang bertanya-tanya kepada Buya, Buya saya susah menghafal, saya susah faham. Ya. Nah, ini perlu didikan seperti itu, perlu olah hati, perlu olah akal. Dididik akalnya supaya kuat, ya. Caranya bagaimana? Ya caranya terus saja difokuskan akal kita, kan, kepada ilmu. Kan? Difokuskan hati kita untuk memahami ilmu tersebut. Banyak tafakur, banyak memahami, tafahum, banyak tadhakur. Harus banyak, harus sering. Jadi jangan sampai ada ruang kosong di dalam akal ketika akal ini ingat. Jangan sampai ada ruang kosong di hati ketika hati ini ingat. Nah, kalau dididik seperti ini, nanti akan muncul kekuatan. Fisik jadi kuat, batin jadi kuat, hati, akal, semuanya kuat. Sehingga tidak akan hang. Diterpa apapun badai-badai permasalahan hidup menerpa, tidak akan hang. Ketika disodorkan kepada kita berbagai permasalahan hidup, kan, seabrek-abrek tidak akan hang. Kan? Enjoy-enjoy saja menyikapi permasalahan itu, enjoy-enjoy saja. Masalah pribadi, masalah istri, masalah anak, masalah murid, masalah umat, masalah apapun masalah, ya? Ini kan permasalahan itu muncul dalam segala hal. Punya harta, harta bisa bermasalah, gitu kan? Punya jabatan, jabatan bisa bermasalah, gitu kan? Ngurus umat bisa bermasalah, ngurus murid bisa bermasalah, punya istri, punya suami bisa bermasalah, punya anak bisa bermasalah, sendiri juga
bermasalah. Nah, tidak sedikit orang hanya urusan pribadi saja dia stres. Tidak sedikit orang punya anak satu saja stres. Begitu punya istri dia stres. Sebelum punya istri dia enggak stres karena dia kebiasaan anak mami. Kan? Ketika dia punya istri, punya tanggung jawab, mulai dengan merasa berat bebannya itu langsung menerpa ke dalam jiwa. Jiwanya rapuh, kan? Badannya kekar, kumis tebal. Ini masih muda lah, kan? Usia 20 tahun, usia 22, 23 langsung saya pingin kawin. Wah, betapa lantangnya waktu pingin kawin sehingga pingin berhenti juga mesantren. Kan? Kenapa? Karena pingin kawin. Kawin. Tangannya udah gini kan. Kayak zaman dulu kan, perjuangan kemerdekaan. Merdeka gitu kan. Ini mah kawin. Banyak. Banyak yang keluar dari pesantren gara-gara naon? Kawin. Tapi lihat. Lihat, benarkah gitu kan? Gitu kan? Benarkah jiwanya akan segagah dan sebelum dia masuk ke dalam bahtera rumah tangga? Lah, tidak sedikit yang ternyata kawin, kawin, kawin. Begitu sudah kawin, lemes. Udah kawin lemes. Kemudaannya itu hilang. Kegagahannya hilang. Akalnya jadi hang. Kan? Maka di rumahnya akhirnya banyak bertengkar. Brong-breng-brang, dor-der-dar, HP rusak segala macam, segala dibalang-balangkan. Itu belum punya anak. Itu belum menghadapi lebaran. Kan? Belum menghadapi lebaran. Lebaran kan banyak kebutuhan. Itu belum menghadapi banyak undangan. Kalau banyak undangan tetangga, jadi berapa ke sini harus ngasih, kasih, ngasih, 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 ngasih. Belum lagi ada masalah-masalah yang lain dari tetangga, itu kan, di samping dari saudara sendiri, dari keluarga dan sebagainya. Nah, kan masalah itu banyak. Ada masalah urusan, itu kan, kebutuhan, makanan, minuman, pakaian. Masalah itu ada dalam hal-hal lain juga. Nah, udah mulai hang, gitu kan? Udah mulai hang. Tidak sedikit yang akhirnya, ya, udah baru aja kawin, ya, tidak lama cerai, gitu kan? Tidak lama cerai. Kemarin bujangan, kemarin, gitu kan? Perawan, tidak lama kemudian. Sudah menjadi duda dan janda. Kan? Udah saya pertahankan, mikir, saya pertahankan. Dia mempertahankan itu bukan hal yang enteng. Mempertahankan itu bukan hal yang enteng karena mempertahankan dalam situasi kondisi yang tidak nyaman. Kan? Kalau orang bertahan dalam situasi kondisi yang nyaman, ya tidak berat lah. Tapi kalau bertahan dalam situasi kondisi yang menantang, kan? Oh, itu jarang yang kuat. Ah, dipaksakan bertahan, akhirnya gak enak makan, gak enak tidur, mulai, kan? Yang tadinya badannya kekar menjadi mengecil, peot. Oke, jadi peot. Akhirnya sakit-sakitan. Masih muda. Udah sakit-sakitan. Dan
raut wajahnya yang tadinya bersinar-sinar gitu kan, akhirnya menjadi menciut raut wajahnya. Usianya masih 25 tahun, 30 tahun, tapi sudah kelihatan kayak usia 70 tahun. Ini pengaruh rapuhnya jiwa. Rapuhnya jiwa. Hengnya akal. Walaupun badannya kekar, nanti lihat akan ada perubahan. Tidak akan lama. Karena sudah kebingungan. Ya? Lapangan kerja sulit. Buka lapangan kerja sendiri apalagi, kan? Tidak punya keahlian. Kalau orang punya keahlian bertani, ya tani aja udah. Ini enggak punya keahlian bercocok tanam, enggak punya keahlian dalam dagang. Ditambah modal tidak ada, mau minjem juga tidak ada jaminan. Ya kan? Orang tuanya juga tidak mampu. Bayangkan. Sementara, kan, kewajiban tetap harus dilakukan sebagai suami. Tuh. Sebagai orang tua. Ini dalam keadaan sehat saja sudah parah. Bagaimana kalau ditambah fisiknya juga sakit? Tidak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Nah, tidak sedikit yang seperti itu, kan? Tidak sedikit yang akhirnya jadi gila. Gila, stres. Ya? Anda masih muda. Kalau kita lihat, justru masih banyak kan orang gila itu masih muda, orang stres itu masih muda, ketimbang yang sudah tua-tua. Jaranglah dalam kasus-kasus yang stres, yang gila itu yang sudah tua, jarang. Yang sudah tua mah pikun namanya. Tapi justru kalau kita lihat di rumah sakit gila, kan? Rumah sakit yang gangguan, gitu kan? Gangguan kejiwaan, ternyata masih muda-muda kebanyakannya. Masih muda-muda. Nah, kenapa? Rapuh. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah ada riyadhah. Dia hanya meriyadhah fisiknya saja. Karena salah di dalam membikin kaidah dalam hidupnya. Apa sana salahnya, kan? Dia punya kaidah mensana in conform sanu. Apa? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini yang sudah salah. Padahal banyak yang stres itu badannya sehat-sehat. Ingat. Jadi bukan dari badan yang sehat lalu berefek jiwa kuat, lah tidak. Justru harus dari jiwa dulu yang kuat. Ingat. Kalau jiwanya sudah kuat, ya ingat. Hati, ingat, tidak rapuh. Kehidupan ini, menghadapi permasalahan hidup ini, enjoy-enjoy saja, biasa-biasa saja, walaupun banyak permasalahan hidup, kan? Masalah istri, masalah anak, masalah itu, masalah ini, ya biasa-biasa sajalah, kan? Nah, seperti hujan yang deras ketika, kan, hujan tersebut dicurahkan ke daun talas. Daun talasnya jadi basah enggak? Tidak. Itulah jiwa yang kuat. Itulah jiwa yang kuat.
Allah, 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 Allah. Nah, maka didikan para rasul semuanya, didikan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, mengawalinya dengan tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalb, ya, tarbiyah hati, ya, riyadhah hati, ya, merefleksi hati, ya, mengolah hati, memanage hati. Caranya bagaimana? Tidak bisa hati ini kuat kecuali digantungkan kepada Zat yang Maha Kuat. Ya? Kalau hati ingin kuat, ingin gagah, mau tidak mau harus digantungkan kepada Zat yang Maha Gagah. Selama hati ini disandarkan kepada uang, kepada jabatan, kepada suami, kepada bos, kan? Kepada kekuatan akal, kepada kekuatan fisik, kepada kehebatan senjata dan sebagainya, semua akan rapuh. Rapuh. Stres. Karena selain Allah, kan? Tumbang. Yang tidak akan tumbang adalah Zat yang menciptakan alam semesta. Yang tidak akan tumbang hanya Allah yang Maha Gagah, hanya Allah yang Maha Kuat, hanya Allah. Maka kita akan tahu rahasia kekuatan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk melintasi Sidratul Muntaha, di mana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tidak mampu melewati batas Sidratul Muntaha. Tapi baginda Nabi besar Muhammad sallam mampu melewatinya. Ini juga sebagai bukti, sebagai dalil bahwa ta'alluqnya hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbul Alamin mengungguli semua makhluk Allah. Dan mengungguli semua makhluk ini kan ada derajat-derajatnya, kan? Benar bahwa Sayyiduna Jibril alaihi salatu wasalam adalah malaikat yang dikasih kekuatan. Memang semua malaikat juga dikasih kekuatan, tapi semuanya di bawah kekuatan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Di kuwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Punya kekuatan. Nah, benar. Namun tetap kekuatan ini pun juga ada batasannya. Karena kekuatan hati makhluk ada batasannya. Pahami oleh kita, maka barulah ketahuan kehebatan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melintasi Sidratul Muntaha. Ini lah, enggak ada makhluk Allah, kan, ya, yang dikasih kekuatan oleh Allah hatinya, akalnya, gitu kan, semuanya, perasaannya, jasadnya, cuma kasih kegagahan. Nah, ini anugerah dari Allah, ya, anugerah dari Allah. Namun juga ada yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah. Apa? Adalah ta'alluqnya hati, ya, kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Jika ta'alluq hati ini sempurna, semakin kuat ta'alluqnya kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, ya, lalu jasad semuanya diriyadhah,
maka di dalam mengabdi kepada Allah Jalla Jalal Wahdah, akal semua dikerahkan di dalam menghafal kalamullah, di dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam menghafal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah, di dalam memahami itu, ini akal ini diriyadhah, kan? Nah, semua anggota jasad, ya, semuanya bekerja, dan bekerja dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, nah, maka akan hasil kekuatan, akan hasil kekuatan. Allah, 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 Allah. Maka tidak heran kalau lahirlah mukjizat. Tidak heran kalau para wali, orang-orang soleh, lahirlah karomah. Ini karomah ini lahir awalnya dari syiddatu ta'alluq, kamalu ta'alluq, banget ta'alluqnya hati billah kepada Allah, ya, sempurnanya ta'alluq, yakin, hub, cinta, ta'zim, kan? Ya, masya Allah, khaufnya, rojanya, tawakalnya, hayanya, ya, masya Allah, 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 Allah. Nah, yang semuanya ta'alluqnya hati, yakni dengan semua sifat-sifat hati ini semuanya ada dalam makna zikrullah, semuanya yakin ada dalam makna zikrullah, hub ada dalam makna zikrullah, ta'zim ada dalam makna zikrullah, kan semuanya ada dalam makna zikrullah, tawakal ada dalam makna zikrullah. Nah, paham? Paham? Fadhkuruni adhkurkum. Nah, zikirlah kalian kepadaku. Ini firman Allah. Adhkurkum, maka pasti aku pun zikir kepadamu. Mana zikir ini luas? Mana zikir ini luas? Ingat. Pertama-tama zikir itu zikirnya hati. Zikirnya hati itu bagaimana? Adalah ketika menghadirkan semua sifat-sifat yang mulia di dalam hati, kan? Yang berkaitan dengan Allah Jalla Jalal Wahdah, semua ditaalukan kepada Allah Jalla Jalal Wahdah. Ini zikrullah. Ini zikrullah ini. Lalu zikrullah itu diikuti dengan amal jasad, kan? Yang amal jasad ini mengikuti apa yang ada dalam hati, ya. Ya. Ini zikrullah. Maka ya, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat lidzikri, kan? Semuanya lidzikri, demi mengingat aku. Insyaallah. Padahal kalau sholat saja tanpa hati, sholatnya jasad saja, itu bukan zikrullah. Tapi yang dimaksud adalah sholat, kan? Yang sholat ini mengikuti kepada zikirnya hati. Saum yang mengikuti kepada zikirnya hati. Paham? Cari ilmu, ngaji, kan? Dakwah, tabligh yang mengikuti kepada zikirnya hati. Apa saja ya, amalan-amalan jasad, kan? Ketika mengikuti zikirnya hati, maka seluruh amalan jasad ada dalam makna zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau sudah bisa zikir kepada Allah, adzkurkum, datang janji Allah, aku berjanji, aku pasti zikir kepadamu, mengingatmu. Ya kalau Allah sudah mengingat kita, masya Allah. Dalam arti apa?
bukan berarti Allah lupa kepada kita kalau kita tidak berzikir. Bukan, arti Allah mengingat kita kan adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita ya, sebagai apresiasi ya, penghargaan yang masya Allah penuh pengagungan, penuh kecintaan dari Allah kepada kita ya, atas zikirnya kita kepada Allah jalla jalaluh. Ini yang tadi di awal disebutkan ya, ketika hati zikir itu maka asrar, rahasia-rahasia sifat-sifat Allah akan dialirkan oleh Allah kepada hati, kepada jiwa, kepada akal, kepada perasaan, kepada jasad, sehingga semuanya teraliri dengan asrar, asma was sifat ya, nama-nama Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang agung. Asrarnya, asrarnya akan melimpah. Nah ini orang bagaimana kekuatannya dalam ta'alluq ini. Orang yang mati syahid kan? Jasadnya seperti para nabi, tidak akan hancur karena dimakan tanah. Tidak, tanah tidak akan berani menghancurkan jasadnya orang yang mati syahid seperti jasadnya para nabi. Binatang-binatang, bakteri-bakteri, virus-virus tidak akan berani memangsa jasadnya orang-orang yang mati syahid, jasadnya para nabi-nabi Allah ya. Lihatlah, tidak usah dimumikan, gak ada di dalam Islam istilah mumi. Tidak ada di dalam Islam. Dari zaman para rasul terdahulu ya. Namun kita sering menemukan jasad-jasad yang utuh. Orang yang dimumikan itu memumikan itu berbulan-bulan ya. Buya kemarin waktu ke Mesir beberapa kali, waktu kemarin sengaja melihat mumi-mumi Fir'aun. Mumi-mumi, wah itu sekian ribu tahun yang lalu. Tuh, katanya masih utuh. Oh tidak, ya kalau disebut utuh sih tidak. Itu dengan pengawetan. Sudah kan mau dimumikan itu tuh prosesnya lama. Tuh, dibuka dulu semua isi perut, dibuang isi perutnya, dijahit lagi. Direndam dengan air garam berpuluh-puluh hari, 40 hari direndam. Itu tidak satu kali perendamannya, diobat semua, dilapisi dengan kain kapan, lalu obat lagi, lapisi lagi, obat lagi, lapisi lagi, obat lagi, sampai obat lagi, 7 lapis itu kan kainnya itu, balutnya itu sudah enggak ada, ususnya sudah enggak ada. Nah ya, itu jadi kering, jadi kecil, jadi kering ya. Kakinya aja bisa segede gini kakinya. Tapi orang yang mati syahid itu enggak seperti itu, utuh seperti baru meninggal. Ini para syuhada Uhud yang meninggal dunia waktu perang Uhud, kan ada 70 sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala yang punya gelar Sayyidus Syuhada, junjunan semuanya para syuhada di muka bumi ini. Itu kan tadinya kuburannya tidak di situ, yang sekarang enggak, tapi di tebing Gunung Uhud tuh, kuburannya. 200 tahun kemudian, coba bayangkan 200 tahun kemudian datang hujan longsor,
rame semuanya muslimin di Madinah, gitu kan? Rame. Kenapa? Karena banyak yang terlihat. Begitu longsor itu terlihat itu pakaiannya, jasadnya sebagian kelihatan. Tuh, akhirnya rame semuanya, rame-rame para ulama-ulama itu kan diikuti oleh masyarakat muslimin. Tuh, dari kaum muhajirin dan ansor, keturunan-keturunannya semuanya berkumpul untuk memindahkan jenazah-jenazah yang 70 itu. Buka satu-satu utuh seperti orang yang baru meninggal dunia. Luka-lukanya itu utuh. Ada yang lebih, siapa? Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala, disebutkan kan dalam tarikhnya, disebutkan di dalam manaqib Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hamzah dicari-cari belum ketemu, karena Sayyidina Hamzah kan ketahuan, karena dalam cerita Sayyidina Hamzah itu di black dadanya, perutnya ini tuh, oleh Wahsy ya, yang akhirnya Sayyidina Wahsy menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan Siti Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan, yang akhirnya Siti Hindun juga menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Sayyidina Sufyan masuk Islam akhirnya. Cari, karena yang lainnya kan enggak ada yang seperti itu. Karena Sayyidina Hamzah itu di kupingnya dipotong, dipotong, masya Allah. Di mana cari-cari terus di tanah. Pas ini si cangkul mengenai ke tulang betisnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu, ketemu juga. Waduh. Begitu dibuka pelan-pelan tanahnya, ternyata ini cangkul mengenai tulang betis Sayyidina Hamzah. Itu tulang betisnya yang kena cangkul berdarah, keluar darah, seger. Yang lainnya masya Allah, tubuhnya yang rusak semua, masya Allah, masih utuh semuanya. Dan wangi itu jasad syuhada. Bayangkan 200 tahun tidak pakai obat, balapan. Ini kekuatan apa? Ya, kekuatan apa di dalam ajaran Islam adalah kekuatan ta'alluq. Zikrullah. Ta'alluq kepada Allah. Ya. Kalau sempurna ta'alluqnya, asrar ilahiyah akan mengalir kepada jiwa, mengalir kepada akal, mengalir kepada jasad. Nah, maka orang-orang yang sudah mendapatkan aliran asrar ilahiyah, maka ingat, mereka adalah orang-orang yang masmum. Apa? Masmum. Apa itu masmum? Masmum itu seperti ada racunnya. Gitu kan? Nah, ini ketika disentuh itu kan dengan niat menghinakan, maka yang menghinakan ini kan dia akan kena racun, dia akan kena racun. Ini yang dimaksudkan oleh kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis kudusi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku maka aku mengumandangkan perang dengannya. Ini firman Allah kan, aku mengumandangkan perang dengannya. Diajak perang oleh Allah, saking Allah marah. Walinya ndak marah, gitu kan? Orangnya ndak marah, tapi Allah marah. Terjadilah istilah kawalat. Ada kawalat ini, celaka, orang-orang yang celaka gara-gara apa? Gara-gara suul adab menghina kepada kekasih Allah. Karena kekasih Allah itu jasadnya, ruhnya, akalnya, semuanya tuh
sudah teraliri asrar ilahiyah. Ketika dihina, ingat asrar ilahiyah ketika dihina. Bahaya itu. Bahaya. Faham? Faham? Dan akan melahirkan rahmat dan keberkahan. Pakaiannya jadi penuh kuberkah, penuh berkah, kan? Tempatnya penuh berkah, apa yang disentuh penuh berkah, kan? Semuanya penuh berkah, sehingga suaranya penuh berkah. Ketika didengar oleh telinga kita, masuk ke telinga, masuk ke hati, lain. Itu suara yang berkah. Ketika wajahnya dilihat, lain. Itu pandangan yang berkah, kan? Akan menarik keberkahan dari yang dilihat. Dengan sebab penglihatan tersebut, salaman, sentuhan, berkah, dekat saja dengannya dapat berkah. Ketika mengingatnya, hati ini mengingat, ingatannya juga jadi berkah. Ketika akal menghafal manakibnya orang-orang mulia itu kan, maka akalnya juga jadi berkah. Semua jadi berkah. Ketika bibir memuji mereka, maka ingat, ini bibir ini jadi berkah, ya kan? Karena semua sudah teraliri asrar ilahiyah. Paham? Jelas? Nah. Allah, Allah. Jadi ya, kita harus terus belajar meriadhah. Apa meriadhah itu? Melatih. Ya. Melatih. Melatih apa? Melatih jiwa, melatih akal, melatih jasad. Ya. Tuh, kalau diringkas melatih jiwa dan melatih raga. Harus dikedepankan olah jiwa, terus diikuti dengan olah raga. Kalau ingin kuat, kan, cara mengolah jiwa, caranya dengan melatih, membangun ta'aluk, yakni hubungan kuat hati dengan Allah Jalla Jalalu Wahdah. Dan jasad pun diriadhahnya bukan dengan main bola, bukan diriadhahnya, tapi diriadhahnya dengan ibadah, kan? Diriadhahnya dengan ibadah, banyak sholat, kan? Olahraga silakan, tapi olahraga yang nilainya ibadah, kan? Lalu mengikuti bagaimana cara, kan? Yang bisa menjadi sebab kesehatan jasad, renang, ya, sunnahkan. Apalagi ya, lari, apalagi main kuda, main panah, itu kan menunggangi kuda. Lalu apalagi silat, gitu kan? Ya, silat. Tumbak, main pedang, kan, main pisau, tuh. Ini kan olahraga. Olahraga. Makanya para kekasih Allah, olahraganya itu sholat. Sholat. Masya Allah. Akal dilatih, hati dilatih, jasad pun dilatih. Semuanya dilatih, dipakai ya, untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, nanti akan hasil kegagahan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Padahal bagi orang-orang yang sudah sampai martabat itu hal yang biasa. Para wali, kalau kita dengar ada yang sholat 1000 rakaat, ada yang sekian ratus rakaat setiap malam, ada yang baca Quran semalam
sekian khotaman Quran siang, setiap khotaman baca salawat puluhan ribu, ada yang 100 ribu, belum baca Qurannya, belum dikir itunya, dikir ininya, itu kan masya Allah, itu kan ada yang baca Quran dalam sholat saja 2 rakaat, 1 khotaman Quran 15 juz, gitu kan? Kan kita tersentak, kaget kan kita? Ya? Begitu kita coba, wah ngejeng-jehe. Udah namru deh, angkat tangan. Kan? Angkat tangan. Oh. Juara sepak bola pun juga belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Ayo sholat 2 rakaat, 15 juz. Rakaat pertama 15 juz rakaat kedua. Apalagi ditambah banyak lagi rakaat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan beliau kalau di bulan Ramadan, gitu kan, salat yang ketahuan oleh yang lain nih, yang tidak ketahuannya kita tidak tahu. Yang ketahuannya beliau salat 1 khataman Quran, masyaallah. Dalam salatnya siang hari, dalam salatnya malam hari, rata-rata kata yang melihatnya itu ya sekitar 50 ayat per rokaat, bagi saja 1 khotaman, bagi saja kan 50 ayat per rokaat, kira-kira berapa ratus rokaat siang, berapa ratus rokaat malam. Allah. Kan jadi gagah-gagah kan, jadi gagah. Nah ini semuanya berawal dari apa dulu? Riyadhah. Dilatih dulu jadi kuat. Kuat tidak tidur, gitu kan? Kuat tidak tidur. Banyak para wali Allah kelihatannya berbaring, kelihatannya tidur tapi hatinya tidak tidur. Tidurnya hanya sekejap saja. Itu pun juga ada yang 40 hari sekali. Allah. Macam-macam nih. Macam-macam. Ada yang sekian hari sekali gitu kan. Biasa, biasa di atas bantal biasa. Ada cerita dulu. Mama Eyang Prabu Cigonewah, Eyang Muhammad Kurdi, Eyang Muhammad Marzuki radhiyallahu ta'ala. Eyang Muhammad Marzuki, Eyang Prabu Cigonewah itu mendidik putra-putranya ya. Kata apa? Pendidikan gitu kan? Di dalam apa? Riyadhah agar kuat tidak tidur itu, terakhir pendidikannya katanya adalah di Mama Eyang Prabu Cigonewah. Itu yang terakhir. Beliau mendidik putra-putranya. Bagaimana cara mendidiknya? Allah. Itu wirid, zikir wirid sambil saum. Sambil saum. Siang dan malam. Ya. Itu malamnya tidak tidur, siangnya juga tidak tidur. Kalau pagi-pagi setelah mandi wiridnya harus di atas ini, di pas ujung genting itu apa, dak, di dak ini diikat pakai tambang, diikatkan ke kaso tuh suhunan, sambil moyan wirid, bayangkan begitu lenggut, nah sekejap saja langsung terjatuh, langsung pegang tambang itu, harus naik lagi seperti itu. Itu didikannya sampai 2 tahun seperti itu. Sudah tidak ada, kita nggak dengar di mana ada yang melatih seperti itu. Kita nggak dengar, kita nggak bisa. Bagaimana caranya? Dari awalnya harus bagaimana? Ya kan? Kalau dulu ada riyadhahnya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Di Mahmud dulu, Eyang Zainal Abidin, Eyang ama Khalifah Mahmud sama, ama Prabu Cigonewah punya putra Mama Oye, itu Mama Kiai Muhyiddin, Mama Oye itu.
kan, beliau di pesantrenkan khusus bab riyadhah zikir, riyadhah wirid kepada ama Khalifah Mahmud. Ya. Pada lima kali. Bagaimana wiridnya di ama Khalifah Mahmud? Oh, wiridnya itu di atas di dapur itu di apa di langit-langitnya di para gitu kan. Ke dapur ya. Nah, sambil jongkok wirid di sana. Lalu ada apa? Ada ini tambang dari atas ke dapur. Wirid. Nah, kalau ngantuk dikit saja jatuh harus nangkep itu. Refleks nangkep tambang itu. Jadi bergantung di situ. Naik lagi begitu 2 tahun. Sampai dididik wiridnya di dalam air setiap malam di Citarum pakai perlak sini dalam air wiridnya. Allah, adakah kita mendengar di zaman kita? Enggak pernah mendengar. Enggak pernah mendengar. Nah, itu bagaimana gurunya yang Prabu Cigonewah, gitu kan? Ketika mendidik putranya di malam hari, bagaimana di malam hari itu kalau putranya sudah kelihatan sudah tidak mampu, disuruh oleh ayahnya, oleh yang Prabu Cigonewah, disuruh mijitin kakinya. Ini yang Prabu Cigonewahnya tidur, putranya tidak boleh tidur. Kalau orang yang suudzon itu, lo kenapa kok bapak saya, guru saya nyuruh tidur, kok bapak juga tidur, kerek. Yang Prabu Cigonewah kerek. Tapi anehnya gimana? Anehnya setiap ngantuk, dikit saja ngantuk, begitu hilang ingatan, detik itu langsung terlempar tuh dari dalam kamar ke tengah rumah. Puh, tengah rumah. Dari dalam kamar dipanggil lagi. Sini lagi, Jang. Kan? Itu terus, ini harus sambil wirid. Ini sampai mau subuh. Ini ayahnya kedengaran kerek. Begitu, lengut lagi, langsung terpental lagi seperti dilemparkan dari dalam kamar ke tengah rumah. Setiap sekejap saja, gitu kan? Hilang ingatan, langsung terlempar. Bro, gitu kan. Kadede Ijang, gitu kan? Itu tiap malam seperti itu. Ya kan, jelas sekarang kan? Oh, itu cuma kelihatannya saja kerek. Oh, gitu kan? Cuma kelihatannya tidur, gitu kan? Oh, mendidik anak seperti itu. Allah, 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 Allah. Nah, itu dulu didikannya seperti itu. Nah, ini enggak bisa tanpa riyadhah. Harus riyadhah dulu. Hatta kita lagi berbaring di atas bantal, gitu kan? Hati kita selalu ingat kepada Allah Jalla Jalalu. Berbagai perasaan ditumpukan kepada Allah, dan doa dan sebagainya, istighfar. Ketika bibir ini sudah kelu, sudah tidak mampu untuk ngomong di atas bantal, tapi hati masih mampu, hatilah yang berbicara kepada Allah Jalla Jalalu. Ya, dilatih, nanti dilatih terus. Memang kelihatannya kita merasakan begitu kita tertidur itu dari ba'da isya kita sudah tidur, tapi tidurnya itu kadang-kadang menjelang subuh malah. Ya, nggak ingatnya, hilangnya ingatan itu di sana. Ya kan? Karena memang dididik seperti itu, ya, dididik seperti itu. Kelihatannya berjam-jam kelihatannya di
di atas bantal. Kadang-kadang kerek, tapi hati ingat, kita sendiri mendengar kereknya kita, ya kan? Tapi kita mendengar orang yang ngobrol, ngobrolin apa kita dengar. Orang yang jalan di luar rumah kita dengar, ya kan? Orang yang jalan di luar kamar kita dengar, ya kan? Suara si A dan suara si B kita dengar. Kita akan seperti itu, akan melewati fase-fase seperti itu. Nah, ketika tertidur bangun lagi. Nanti akan sampai kepada klimaks. Klimaks itu artinya sampai kepada batas kemampuan. Ya sudah, kalau batas kemampuan, kita tidak ada sengaja tidur. Enggak ada sengaja tidur. Itu mah tertidur. Tidak ada sengaja tidur, itu mah tertidur. Kadang-kadang kalau sudah sampai klimaksnya itu berhari-hari, padahal biasa kelihatan oleh orang kita tidur gitu kan, tapi kita tidak tidur. Dan nanti sudah beberapa hari kemudian, ada 3 hari, 4 hari, akan sampai klimaksnya. Kadang-kadang klimaksnya itu sebelum masuk waktu sholat, kita sudah tidak ingat apa-apa. Dikala tidak ingat apa-apa, betul-betul tidak ingat, kadang-kadang menurut orang yang lain malah kita berbicara, malah kita biasa ngobrol, gitu kan? Malah kita bangun biasa ngobrol, biasa menjawab. Mulai itu latihan seperti itu, mulai ada hal-hal yang aneh, gitu kan? Jangan aneh seperti itu. Bukan ngelindur, bukan, gitu kan? Bukan ngelindur, tidak ngelindur. Karena nyambung, jawabannya itu nyambung menurut yang bangun. Padahal kita di saat sudah sampai kepada klimaksnya itu, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Umpamanya kita tidak sholat, ya kan? Ketinggalan sholat, semuanya udzur sholat itu 2. Satu apa? Satu tertidur, 2 lupa. Tertidur sebelum waktunya sholat. Tertidur sebelum waktunya sholat, bukan setelah waktu sholat. Karena haram, ya. Apalagi kalau kita tahu, ya, tahu kalau saya tidur setelah masuk sholat, waktu sholat, kalau saya tidur ini akan kebablasan. Kalau kita sudah tahu kebiasaannya seperti itu, paksakan bangun sholat dulu. Ya. Nah, sholat dulu. Kalau tidak mampu untuk wirid, jangan tidur, silakan badan ditidurkan, tapi hati tetap tidak tidur. Hati wirid. Ketika lisan ini sampai kepada batasan tidak mampu, kalau ini enggak bisa ngomong, betul-betul enggak bisa, karena sudah berhari-hari kita tidak tidur. Walaupun orang melihatnya kita tidur. Kan? Nah, hati saja wirid ba'da sholat, hati saja terus wirid Quran, wirid itu, wirid ini, di hati saja sambilnya. Tidak ada niat untuk tidur sama sekali, kan? Nanti datang lagi kekuatan baru, sampai klimaksnya. Kadang nanti klimaksnya itu tidak kuatnya itu siang, kadang klimaksnya itu pagi, kadang sampai batasan klimaksnya itu sore, kadang itu macam-macam gitu. Karena kan kita melatihnya selalu tidak sengaja tidur. Jadi nanti di mana tidurnya saya tidak tahu, kapan tidurnya saya tidak tahu. Maka ini Buya rasakan sendiri. Hingga Buya kenapa sekarang sudah beberapa tahun tidak berani nyupir. Berapa kali Buya nabrak, kan? Siang hari. Sekarang sudah tidak berani naik motor, ya? Tidak berani naik mobil. Itu naik mobil itu berapa kali nabrak, kan? Bukan malam kan, siang. Nabraknya itu siang, gitu kan? Nah, les.
Nah, itu artinya sudah sampai klimaks. Karena kita tidak tahu kapan sampai batas klimaks ini, enggak tahu, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, tidak menentu. Karena tadinya tidak membiasakan, gitu kan? Kayak yang lain umpamanya jam 9 tidur, udah sengaja ditidurkan, gitu kan? Nanti bangun jam sekian. Nah. Jadi Buya mendapatkan tarbiyah ini dari apa? Ya. Tarbiyah ini dari apa? Apa juga dari ayahnya, mama Eyang Bojong, gurunya Eyang Cibabat, mama Eyang Rende, Eyang Cibaduyut. Tidak pernah melihat guru-gurunya dan ayahnya tidur. Ya. Tidak melihat guru-gurunya dan ayahnya tidur. Masya Allah. Ya, hatta Abu Yalon kata apa? Kelihatannya kerek. Ya, kelihatannya kerek. Tapi tahu siapa yang lewat. Beliau bicarakan. Waktu kerek itu. Padahal kata apa? Kita ini betul-betul menjaga langkah saja supaya tidak kedengaran. Dikit aja tidak ada kedengaran suara kaki ketika melangkah. Beliaunya lagi kerek, Masya Allah. Tapi nanti akan diomongin oleh beliau. Diomongin oleh beliau, kan? Siapa yang lewat, ngomong apa ketika di situ, Masya Allah. Nah, ini semuanya berawal dari apa? Ria, ria Allah. Nah, makanya nanti kita lihat dalam Ihya Ulumuddin sifatan para wali-wali Allah, kan? Rijalullah, ya, itu wa naumuhum ghalabah, kata Imam Ghazali. Tidurnya itu ghalabah, saking udah udah sampai klimaks itu. Ah, dan oh, ruas itu kan sok gitu kan, tersentak. Tidur sebentar oke tersentak gitu kan. Bahkan banyak yang cara melatihnya itu tidak berani berbaring, selalu antara berdiri dan duduk saja, ya kan, tidak berani berbaring. Bah, ada lagi yang melatih dirinya seperti para aulia dulu, ulama-ulama dulu, seperti apa, kalau dia berbaring tidak di bantal tapi di kelapa, kelapa di sini. Ada yang seperti itu. Itu beliau-beliau ternyata melatihnya itu melalui tarbiyah gurunya di waktu di pesantrennya di kala jadi santrinya. Jadi santri-santri dulu itu subhanallah dididik oleh gurunya seperti itu. Sehingga menjadi jago-jago. Betul-betul orang-orang yang luar biasa. Kekuatan fisiknya luar biasa, kekuatan mentalnya luar biasa, kekuatan akalnya, pokoknya segala luar biasa. Kenapa? Karena tadi mujahadah dan riyadhah tadi. Faham? Nah, jadi belajar, belajar, belajar kalian. Ya, harus belajar. Nah, namun syaratnya, kan, makanan harus dikurangi. Makanan harus dikurangi, karena kalau tidak dikurangi makanan, makanan itu ini menuntut istirahat yang banyak. Jadi kalau ingin kuat makanannya dikurangi. Maka ketika dikurangi istirahatnya setahap demi setahap, kan, hati terus dididik ingat setahap demi setahap, nanti akan kuat. Ya, akan lahir kebiasaan-kebiasaan yang meningkat kekuatannya itu. Allah 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 Allah. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan, kegagahan, ya, kepada zahir dan batin kita di dalam mengabdi kepadanya, hingga kita semua menjadi rijalullah, rijal-rijalnya Allah, kan? Menjadi hamba-hamba Allah yang gagah, rijalullah itu, gagah lahirnya, gagah batinnya di dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan keagungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti istirahat dulu insyaallah. Kalau kalian belum istirahat ya, tadinya jam 3, nanti kita jam 4 saja. Ya, jam 4 saja. Sekarang langsung istirahat, jam 4 bangun lagi. Lalu dipindah wirid-wiridnya ke sebelum subuh ya. Izi semuanya bareng-bareng di sini ya. So, wallahu a'lam bissawab. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخلى أذكياء علما نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صب المصابيه الغرر أمريتك فانسبحت وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري أمريتك فانسبعت في الحصى جيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري أمريتك فانسبعت في الحصى وأروات الجيش بماء هامير عشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اغتربنا وأننا شفنا على اللظى أسرفنا تب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبي عداد تعسي صحبي والحمد للإله هدي والتناهي sin dulu.